Stop diet dari sekarang kalau Anda masih lakuin hal ini. Kalau Anda diet tapi masih suka rebahan dan malas olahraga, yang ada Anda jadi gampang capek karena asupan tubuh Anda berkurang dari biasanya. Dan dietnya jadi sia-sia karena lemaknya nggak terbakar. Coba deh, imbangi dengan memperbanyak aktivitas seperti jalan kaki 5.000 langkah per hari. Selain bisa membakar lemak, jalan kaki juga tidak terlalu membebankan jantung. Kalau lari, boleh nggak? Boleh saja, asalkan bertahap karena tubuh perlu adaptasi. Kalau terlalu dipaksa, jantung tidak akan sanggup menang beban tekanan darah yang terlalu tinggi dan bisa bikin Anda pingsan. Anda juga bisa coba program slimming di Holycare karena mengandalkan terapi detox usus yang bisa bantu bersihkan sisa kotoran dan racun, dikombinasikan dengan obat slimming yang bisa menekan nafsu makan Anda. Share video ini ke orang tersayang Anda dan save jika membutuhkan. Selanjutnya bahas apa lagi ya di konten batik? Bahas sehat 60 detik. Yuk tulis di komentar.